kotaknya cuma di bagian ini doang, guys. Juga ada sepatu kulit atau sepatu yang udah lapuk juga. Di atasnya dia medianya kecil, guys. Kalau tas kan medianya wah banyak banget, gede banget gitu. Ini susah, guys, di tas itu, guys. Beda sama sepatu. Menurut saya ya. Tapi kalau ada juga yang tasnya yang kecil, nah itu lebih gampang sih. Terus sepatu bagaimana ya, guys. Oke, sekarang ini udah beres. Kita sikat talinya. Wah, ini talinya udah mulai hancur ya. Ini saran saya, ini disikatnya cukup sekali oles gini aja. Pelan-pelan banget. Nah, kalau yang masih kuat boleh kasih gini, guys. Oke, sekarang kita balikin lagi. Oke, sebelahnya masih kuat, guys. Tapi di luarannya itu udah tanda-tanda lapuk, ya. Ini kita harus bersihkan sini-sininya, guys. Oke, beres. Sekarang kita bilas. Oke, air bersih. Nah, ini masih ada kotoran, guys. Kita sikat ulang lagi, guys. Sepertinya dia nggak mau hilang ya, guys. Kita coba pakai sikat kasar ini dikit, agar menghilangkan noda yang membandel ini, guys. Oke, beres. Bilas lagi. Nah, sekarang kita ganti air bilasannya, guys. Kita ganti pakai air yang baru, guys. Air juga hitam banget ya, airnya. Kotor banget airnya. Ini, guys, bilas lagi, guys. Sambil kita cek mana yang kotor, mana yang udah bersih. Ini udah maksimal, guys. Udah kayak gitu doang. Oke, beres. Sekarang kita tinggal ke mesin pengering ya, guys. Kalian punya lah mesin pengering di rumah ya, pakai itu aja, pengering baju gitu yang di spin, diputar gitu kan. Ini, guys, kita muter ini dulu, guys. Tas yang ini ya, guys. Ini tas bersih keluarnya. Oh, ini, guys. Oh, ini tasnya juga ya. Ini lumayan bersih ya, guys. Cuman orangnya pengen cuci ya, guys. Noda dikit ini, guys. Lumayan bersih ya. Bang, kasih, guys. Ini kotor. Pinggirannya kotor, ini juga kotor, bawahnya kotor juga, dalamannya bersih ya, guys, dalamannya ya.
halus ya. Di dalamannya kita sikat pakai ini aja, halus pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita pasain dulu. Dibasahin, kita pakai sikat yang ini guys. Kita sikat foto ini, sikat acak aja guys, karena nggak terlalu kotor ya. Kita sikat dari atas. Kita sikat terus sambil nunggu keras yang tadi disikat, kita sikat yang ini aja. Biasa daerah-daerah pojok-pojok sini harus disikatnya agak lama ya guys. Ini udah tambah air guys, kurang air. Ini enggak terlalu kotor ya guys, jadi bebas kita sikatnya itu acak guys. Sikat bebas guys, jangan mau terlalu keras, mau apa, sikatnya itu bebas guys, mau gini-gini juga bebas guys. Nah dia nggak terlalu kotor guys. Nah untuk bagian bawahnya itu terakhir ya guys, karena itu yang paling kotor ya, di antara ini kotorannya itu ada di bagian bawah. Lanjut kita ke